chakra. Mari kamar aja yuk. Halaman berapa? Halo, good morning, good to be. Good morning. Udah nggak ngantuk lagi kan? Lagi sarapan nih, Mister. Ya, sudah silakan. Ngopi, ngopi. Ya, Mister Caklat, habis ngopi, masih ngopi nih. Aku lagi makan puding, Mister. Ya, sambil ngemil-ngemil, silakan. Jangan sampai keselak ya. Keselak lagi. Aku lagi di belakang itu. Aku lagi di restoran. Lagi di restoran. Iya. Ada suara anginnya tuh, Fevil. Ada suara anginnya. Ini jangan coret-coret ya, Mister. Jadi co-host nih. Oke, yuk. Ini udah datang semua ya. Kiel, Gibran, Patricia, Alfi, Mas Rasti, Denis, Zuli, Artana, Bara, Sila Pascal, Bense, Naura, Fefe, Kurang, Elwin, Alvar, izin, Alvar lebih sakit. Ya. Ya. Nanti disiapkan ya. Jangan lupa. Tuh, Gibran lupa ada main background ya. Gibran lagi di pantai. Wah, angin sepoi-sepoi Gibran ya. Jangan lupa Gibran pesen kelapanya satu ya, tuh ada pom kelapa di belakang. Yuk, kita langsung aja mulai ya biar nanti kita bisa mulai prakarya. Nanti setelah pembelajaran kita mulai prakarya. Nah, pembelajar udah buku 2B ya, tematik 2B. Halaman 3. Halaman 3. Terboleh enggak Naura cari-cari? Jangan. Mister Cakra enggak jadi co-host. Tadi lupa dijadi co-host. Soalnya Naura enggak bisa, Mister. Iya, nanti aja. Nanti Mister bikin sesi buat coret-coret. Tenang, nanti ada. Menemukan nanti bisa. Kita sekarang juga udah bisa screenshot juga. Iya. Harusnya nggak bisa. Nanti dari Mister Cakra yang gini. Sudah, buka halaman 3 pembelajaran 1. Siapa itu ini? Ayo, Mister. Naura nggak? Iya, Patricia. Bisa lihat kan Naura di kamar. Suaranya terputus, Patricia. Sekarang aku mau yang baca, Mister. Oh, iya. Boleh. Baca. Baca, Mister. Aku juga mau. Kiel dulu, Kiel. Kiel. Gua topi dan Mister Norton. Ya, Kiel. Coba dibaca dulu. Membuat topi dari kertas koran. Yang paragraf pertama. Mana paragraf ketiga? Umat baca Anas, ayah dan di Ino hendak beli buku di toko. Sebelum berangkat, ayah hendak membuat topi dari koran bekas Ino. Di antara ayah buat topi, kemudian Ino membuat topi sendiri. Ya, oke. Coba yang kedua tadi siapa? Naura. Naura. Alfi. Naura atau Alfi? Alfi. Naura. Ya udah sweet. Sweet. Ayo, gimana sweetnya? Ayo. Apa? Gunting batu kertas. Ayo, 1 2 3. Sweet. Sweet. Ayo 1 2 3. Naura gampang. Sweet. Batu. Apa Naura apa tuh? Gunting. Naura menang gunting. Tiga kali. Ya, udah biarin satu aja. Kelamaan. Nanti masih banyak Alfi, tenang aja masih banyak. Ya, ini namanya kita sweet ala virtual. Ya. Ayo Naura. Ayo. Bukan pertontonan. Oke. Ya, topi. Sudah selesai. Oh, dan ayah memakai topi yang dibuat ayah
Kayu dan Ino duduk di belakang. Topi buatan ayah dan Ino bermanfaat. Topi ini kepala dari serik dan matahari atau bisa titik sinar matahari. Ya, jadi ini cerita tentang Ino membuat topi dari kertas koran. Pernah nggak bikin topi dari koran? Pernah ngapain? Tahu nggak, Mister, rasanya pengen tak coret-coret tahu itu. Jangan, nanti ya. Ya, jadi ini membuat topi. Nanti ada deh. Caranya gimana, Mister? Nona pengen tahu. Nanti minggu depan ya, besok udah libur sih. Minggu depan, simple kok bikinnya. Ntar siapin aja koran bikinnya. Biasanya ini buat anak cowok nih, bikin topi Power Ranger. Dia kayak topi Power Ranger gitu nanti jatuhnya. Nah ini, tapi topi yang dipakai Ino dan ayahnya ini topi segitiga. Kalau Mister Cakra nanti bisa dibikin kayak topi ini apa, topi kayak Power Ranger. Nah ada tutup mukanya. Oke, kita jawab yuk. Apa yang Ino dan ayah buat? Apa yang mereka sedang buat? Tanggal berapa kita mini lagi, Mister? Apa? Sekolah berdoa aja deh. Kemarin Mister baru dengar yang zona kuning sama hijau boleh tatap muka, tapi suara Mister kecil banget, Mister. Yeah. Suara Mister terlalu kecil. Masa sih? Nah, ini tuh. Halo. Oke, yuk. Ya, nanti berdoain aja biar cepat kita tatap muka dengan protokol kesehatan. Yang Ino dan ayah buat, lagi buat apa? Buat topi dari kertas koran. Topi dari kertas koran. Nah, ini biasanya nih buat anak-anak cowok nih. Jadi Power Ranger, Power Rangeran. Nah, terbuat dari apakah? Ya, bisa. Cuma biasanya si cowok. Nah, terbuat dari kertas koran ya. Nah, kenapa sih pakai harus kertas koran? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus kertas koran? Pertama, kertas koran itu setelah sudah dipakai udah tidak terpakai. Kan koran itu ada yang per minggu, ada yang per hari. Nah, kalau sudah hari udah dibaca oleh ayah kalian, itu tidak dipakai lagi, jadi kertas bekas. Nah, biasanya dimanfaatkan kalau ibu-ibu tuh buat apa? Buat di tukang sayur, buat bungkus beli cabe, beli kemiri. Nah, itu buat dibungkus pakai koran. Kalau enggak buat nasi uduk. Tapi nasi uduk udah pakai kertas minyak sekarang. Nah, biasanya kita anak cowok ini suka buat mainan nih. Buat mainan. Nah, siapa yang mengayuh sepeda? Ino atau bapaknya? Yang goes, yang mengayuh itu menggoes ya. Yang goes siapa yang goes? Ayah Ino atau Ino? Bapaknya, Mister. Masa anaknya, emang anaknya kuat tuh ngegonceng ayah. Siapa tahu demi berbakti kepada orang tua, Ino mengayuh sepeda membonceng ayahnya. Siapa tahu? Kan demi bakti kepada orang tua ya. Oke, manfaat. Ya, dicoba dulu namanya usaha. Ya, di untuk apa? Untuk melindungi kepala. Mister. Ya. Siapa itu? Karen atau Patricia? Siapa tadi yang nanya? Ya, untuk melindungi kepala dari terik matahari. Mister, boleh enggak ada orang bilang aja itu? Yang mana nih? Ya, nomor 4 itu melindungi kepala dari terik matahari. Jadi kan kalau anak Surai Bangsa pakai apa? Pakai topi. Nah, setiap break ya, setiap di zaman dahulu enggak ada topi ya, Mister. Tapi gimana? Ada, cuma biasanya yang sering pergi keluar itu biasanya pakai topi jerami. Topi jerami tuh yang para petani. Jerami kayak gimana, Mister? Topi jerami yang dari apa, bukan jerami sih, kayak rotan gitu. Yang topi-topi petani, topi-topi petani yang panjang segitiga. Oh, yang itu. Mm-mm. Seperti yang itu. pas kita TK itu yang warna ini tuh bukan? Ya, di situ kan ada tuh pakai topi-topi itu. Oke, sudah kita ke halaman. Belum, saya belum selesai. Ayo tuh, yang pertama terbuat dari
Ina dan Ayah membuat topi. Yang kedua dari kertas koran. Siapa yang mengayuh? Ayah. Manfaatnya apa? Melindungi kepala dari terik matahari. Itu maksudnya panas ya. Lagi panas-panas. Saya jam 12 itu lagi panas. Biasanya kalau anak Surya Bangsa tuh dulu ada, dia kena matahari langsung mimisan. Nah, siapa di sini dia? Jadi anak itu nggak bisa boleh panas. Iya. Ada. Jadi dia nggak pernah main keluar, Naura. Rumahnya AC, sekolahnya AC, nggak pernah main keluar. Jadi begitu kena matahari meleleh dia, mimisan. Kalau Mister Cakra mah saking demen matahari jadi hitam nih. Iya. Jadi hitam. Iya. Suka main. Mister bisa lihat gak? Iya. Gak apa-apa, masih bisa dibersihin. Gara-gara Naura soalnya kan pas ke kampung pas hari libur itu Naura kan ke kampung kan. Nah, pas itu Naura berenang tuh sama kakak. Sama kakak saudara Kak Naura itu kan, Naura berenang tuh panas-panas gitu, kayak seakan-akan kayak ada di pantai, jadi enak gitu panas-panasan sambil berenang gitu di pantai. Nah ini enak banget. Yuk kita ke halaman 4 ya. Belum. Udah belum? Udah belum? Oke, main petakku 4. Enggak tek dulu. Enggak tek dulu. Siapa yang baru gabung? Adrian, sudah, Mister. Sudah. Oke. Sudah. Let's go. Mister. Sudah. Nah, nih bendanya ada apa aja? Ada apa aja nih? Sepeda. Sepeda. Apalagi? Ada baju. Yang lain dulu. Masa udah pakai baju? Ada apa? Tas. Bukan tas. Apa? Ada yang tahu nggak nih yang dibawa ibunya apa? Besar baju, botol minum. Ini namanya tas. Ya, tas keranjang atau tas belanja. Nah, tas keranjang. Ada buat ibu-ibu sama anak-anak, Mister. Itu manusia, bukan benda. Kenapa? Yang ditanyakan benda ya, sepeda atas keranjang, terus ada topi ya, tadi topi kertas, topi kertas karton, ya botol minum, good. Bu, si Ino membawa topi ya, membawa topi, topi apa tempat minum? Keranjang. Nah, terakhir apa? Tunggu Mister. Jam. Nah, ya nih bapaknya, bapaknya bawa jam. Jam tangan. Sepeda, baju, botol minum, keranjang, jam. Kalau kita nyebut baju, celana disebut. Terus ibunya pakai rok disebut. Nah, ini aja 5. Ya, dimain aja. Daster sama rok. Itu bukan daster. Daster itu apa? Satuan. Ada daster kelas. Iya, beda. Itu kan kalau ada sudah. Bajunya sama roknya itu sama kan sama. Iya. Tidak. Kacang hijau. Sudah? Belum. Mas Haji? Sudah Mas Haji? Mas Haji ngopi dulu Mas Haji. Ngopi biar seger. Ada Mister. Belum, saya belum. Jadi benda-benda yang ada di gambar itu kita mengamati ya, ada benda. Benda itu apa? Benda-benda aja yang ada. Ya, yang
disebut benda. Sudah selesai ya, siap gantung itu sudah selesai. Ya. Yeah. Dah. Dah. Oke. Okay. Kita lanjut. Nah, ini tentang boleh dibilang semacam konsep perkalian ya. Nah, tapi ini melalui gambar. Dua tambah ada dua buku, tambah dua buku, tambah dua buku. Ini halaman 4 masih sama. Halaman 4. Nah, ini juga masih penjelasan. Ini perkalian. Ya. Ada 3 dikali penjumlahan 2. Nah, 2 dikali 3. Nah, berarti 2-nya itu jumlahnya 3. 2 tambah 2 tambah 2. Nah, 3 dikali 2 sebanyak 6. Atau bisa 3 buku ya, ada 3 sebanyak 3 ya. Jadi bisa gini nih. Bisa 3-nya ada 2. Nah, kan 6. Nah, 2 tambah 2 atau 2-nya ada 3. Ini konsep dari perkalian. Nah, sama tinggal dibalik-balik. 3 kali 2, 2 kali 3 hasilnya sama. Hanya bedanya jumlahnya. Ya, kalau 3 dikali 2, nih, dengerin. Nah, 3 dikali 2, 3-nya itu ada 2. Tapi kalau 2 kali 3, 2-nya itu ada 3. Atau sama aja, dibaliknya sama aja. Ya. Kayak gini bukan Mr. Minor coret-coret enggak apa-apa. Jangan, nanti aja. Nah. Ya, dan ini berulang tuh. Perkalian merupakan penjumlahan berulang atau tetap dari bilangan yang sama. Dia sama aja mau ditukar, mau dikali. Nah. Nih, yuk kita ke halaman 6. Halaman 6 yuk. Perkalian. Iya, perkalian, bukan persungaian ya. Ini perkalian bukan persungaian atau perdanauan atau perlautan. Ada paham enggak? Oh, yang ini namanya ya Mister yang buat zaman dahulu itu ya. Nah, iya ini dia nih topinya nih, topi para petani. Bentuknya kerucut. Ini topi ulang tahun. Ini topi apa nih? Topi SD, yang biru topi SMP. Yuk, kita kerjakan dulu nomor 1, yuk. Nah, ini topinya kan satu kotak ini ada 4 ya. Ini ada 4. Ada 4 ini ada 1 2 3 4 5. Nah, ada 1 2 3 4 5. Kira-kira berapa kali berapa? 5. Ya, jumlah topinya satu box ini ada 4. Jumlah box per topi ada 1 2 3 4 5. Nah, jadi 4 kali 5. Nah, berapakah? Kita bisa hitung. Nah, bisa hitung begini. 4, 4-nya ada 5. Tambah 4. 6 menit lagi. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Nah, jadi 4 kali 5, 4-nya itu ada 5. Nah, kamu hitung. 4 tambah 4, 8. 4 kali 5 kali ya, iya, betul. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Nah, kalau kalian nanti contoh soalnya tidak ada gambar seperti ini, kamu bikin begini aja, 4 tambah 4 sampai 5 kali. Nah, biar nggak pusing, takutnya nanti nggak ada gambar, kalau semuanya ada gambar ya. Oke, sekarang yang topi ulang tahun nih, topi ulang tahunnya ada berapa satu boxnya? Ada berapa? 100 juta, Mister, ada 100 juta. 100 juta, ntar kirim ya ke Mister Caka ya. Ada 6. 6. Oke, ada berapa box? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. 5 topi ulang tahun, 6 kali 5. Ya, jadi 6. Itu topi petani ya, Mister. Ya, yang atas topi petani. 6 tambah 6 berapa? Happy birthday to. 6 tambah 6, 12. Ditambah 6. 12. Ya, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6? 18. 18 tambah 6? Kemarin. 18 tambah 6? 24. 24 tambah 6? 24 tambah 6? 30. Nah, kalian nanti perkalian butuh kertas coret-coretan.
buat memastikan jumlah-jumlahnya ya. Kalau ini terlalu sempit. Tapi kalian bisa seperti ini ya. Kan ini 6. Kamu tambahkan saja 6 tambah 6 12. 12 tambah 6 18. 18 tambah 6 24. 24 tambah 6 30. Di rumah nenek aku di Tebet ada yang besar. Iya. Nah, lalu ini ada berapa topi? Ada 3. Ada berapa box tiganya? Ada? Iya. 2. Nah, 3 kali 2 berarti tiganya ada 2. 1. Nah, ini 3 tambah 3. Nah, 3 tambah 3. 3 tambah 2 jadi 5. 6. Kali, bukannya ditambah. Kali. Kan dikali jumlahnya. Kalau 2 kali 3 berarti 2-nya ada 3. Nah, lihat dari depan. Nah, tapi ini gimana mister, gimana ceritanya? Ceritanya begitu. Ini kan topinya 3. Topinya 3. Ya. Nah, topi SMP. Topi SMP. Tahu nih, topi biru. Topi biru. Ada berapa topi satu boxnya? 6. 6 atau 7? 3. Enggak, dalam satu box ada berapa topi? 3. Itu 7. Boxnya. Ada 7. 7. Nah, ada berapa box? 3. 3, berarti 7 kali 3. 7-nya ada 3, ini 7. Tambah 7. 7 tambah 7 berapa? 14. 14 tambah 7. 14. 14 tambah 7. Ya, ingat dibikin vertikal kalau kalian bingung. 14 tambah 7. 1. Ini 1, 11 kan? Nah, 21. 21. Hmm, 21. Ya. Kita masih dalam tahap penghitungan. Nanti belum ada penghafalan, ada penghafalan nanti ya. Paham sampai sini? Paham. Paham. Ya, enak kalau ini masih ada gambar-gambarnya. Jadi dihitungnya masih gampang. Kalau enggak ada gambarnya? Itu 21 apa 4, Mister? Itu 21. Iya, 2 sama 1-nya hampir nyambung ya. Maklum nih tikusnya, tikusnya belum minum kopi. Jadinya iya, misternya udah minum kopi. Oh, ininya belum minum kopi. Minum kopi. Ya, nanti boleh beli enggak? Ya, apa namanya? Kayak Dennis mau minum kopi, Dennis, kopi susu aja. Enak kopi susu. Tuh, tikusnya Nora juga nyala-nyala tuh. Sudah? Kalau sudah kita ke nomor 2. Sudah. Gampang ini ya. Nah, ini nomor 2. Nyala. Nah, ini penjumlahan berulang. Ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 ya, 5 dan dikalikan 4 sama dengan 20. Nah. Berarti kita meletakkan penjumlahannya. Nah, 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 27. Berarti di sini berapa? 4 lagi. Jumlahnya 9 berapa? Jumlahnya 9. 210. Jumlahnya 9 itu ada 3. Ya. Ada 3. Lalu dikalikan 9. 3 kali 9. Sama dengan 27. Kalian tinggal meletakkan. Ya. Kenapa, Nora? Turain mau tidur kamu ya. Nah, 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Berarti jumlah 8-nya ada berapa? 4. Dikali 8 ya. Sama dengan tikusnya. 32. Kita masih dalam tahap menghitung. Nah, ini 5. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 dikali 5 25. Perkalian yang paling mudah tuh perkalian 1. Perkalian 5 sama perkalian 9. Nanti kalian akan paling apal tuh 3 itu.
itu apa luar kepala nanti. Nah ini dua, duanya ada berapa duanya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti tujuh dikali dua sama dengan 14. Ini ada. Ya, tiga, tiganya ada berapa tiganya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bolu. Bukan bolu, wolu. Bolu. Kok jadi Fata Morgana. Nah, jadinya 24. Ya. Ini masih pengulangan-pengulangan. Rasanya dah? Screenshot dah rasanya. Udah. Oke, udah ya. Kita skip. Nah, yang ini sama ya, nanti dikerjakan. Ini hanya untuk latihan. Nah, berarti yang ditaruh di sini ada 6 atau 7-nya. Nah, ini ada lagu nih. Ada lagu Burung Kakak Tua. Burung kakak tua hingga di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Pak Kasur. Burung kakak, iya, penciptanya Pak Kasur. Beneran namanya Pak Kasur. Ya. Ini Bu. Artinya bisa kayak gini. Ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Jadi burung kakak tua sama topi saya bundar itu sama nadanya. Dulu kita tuh ada perlombaan. Naura nyanyi topi saya bundar, Mister nyanyi burung kakak tua. Jadi kita nyanyi bareng. Nanti kalau liriknya salah, dia yang kalah. Kayak gitu. Naura kalau nggak bisa lupa soalnya. Ya, ini sama burung kakak tua. Hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Topi saya bundar. Iya, nadanya sama. Nah. Nah, ini nanti kita skip. Ini lagu. Lagunya udah tahu. Yuk, sekarang buka halaman 9. Nah, bermain simpal. Simpai. Ada yang tahu enggak simpai apa nih? Bukan toh. Nah, gitu kali ini. Iya, kayak gitu. Nadanya sama kayak burung kakak tua. Coba Adrian dibaca Adrian kalimat pertama halaman 9. Adrian yang Lani. Ya, nanti dulu. Eh, Adrian dibaca. Bermain simpai. Nah, ini bermain simpai. Di halaman sekolah ya, Lani bermain simpai saat istirahat sekolah. Oke. Thank you Adrian. Oke. Kalimat kedua Artana, kalimat kedua Artana. Yang simpai adalah alat. Kamu ketiga aja, ketiga. Nih, yang kedua Artana. Yang simpai adalah alat permainan. Simpai juga dapat dipakai olahraga. Simpai terbuat dari rotan yang dibuat melingkar. Oke, good job, thank you Artana. Yuk ketiga Alfi. Nanti keempatnya Zoe ya, Zoe keempat ya, target keempat. Tunggu, cara bermainnya mudah saja. Pegang. Simpai dengan kedua tangan, kemudian putar simpai pinggang. Ya, oke Zoe, good job Alfi. Zoe, paragraf keempat Zoe. Setelah simpai berputar. Setelah simpai berputar, bisa diraja ditambahin semuanya. Digoyangkan
agar simpai tetap berputar. Sesuai goyangan pinggang. Okay, good job. Thank you, Zoe. Ya. Jadi simpai ini sama kayak hula hoop. Nah, di sekolah ada nih. Pernah diajarin nggak sama Mr. Canggi nih? Ya. Jadi ada hula hoop, hula hoop. Jadi bisa dari rotan. Umumnya dia dari rotan, dari kayu dibuat melingkar. Lalu kita masukkan, nanti digoyang-goyang pinggul aku betulan Mr. Cakra nggak bisa nih. Karena terpinggangnya patah Mr. Cakra. Goyang pakai hula hoop. Nah, nanti tapi nanti kita bisa coba. Aku enggak suka mini, aku sukanya main skipping. Ya, bisa ada skipping. Hula hoop. Ini atau disebutnya hula hoop ya. Ini bahasa ininya. Simpai. Apa yang dilakukan Lani? Lani ngapain nih kira-kira? Bermain simpai ya. Lani ini sedang bermain simpai, berolahraga simpai ya. Bermain simpai. Tiga empat. Nah, di mana Lani melakukan kegiatan ini? Dia di mana? Halaman sekolah ya, karena kalau simpai ini atau hula hoop nggak semua anak itu punya ya. Ini harus beli dulu, paling ada tuh yang plastik di toko olahraga, toko Edi. Nah, kapan Lani melakukan kegiatan tersebut? Kapan? Saat apa? Kemarin ada lengan tayar rumun jatuh situ. Di mana kapan? Saat istirahat sekolah. Ya. Apa nama benda yang digunakan Lani? Simpai, bukannya sampai ya. Simpai, sampai. Bagaimana cara memainkan benda itu? Pegang dengan tangan, maaf ya Mister singkat, aku tengah muat. Pegang dengan tangan, kedua tangan. Lalu putar. Singkat itu apa? Disingkat itu kata-katanya disingkat kayak DGN itu maksudnya dengan putar simpai di pinggang. Ada tuh yang kalau sudah pro dia muternya di leher. Wah, itu sakit di leher. Itu bisa muter di leher di apa namanya nih? Di dekat ketek di bagian perut, bisa ke pinggang, bisa di kaki, di lutut. Jadi dia naik turun, ada tuh. Kalau yang hacker bisa di kaki tuh, Mister, bisa di kaki kalau hacker. Hacker. Emangnya game bukan ya? Ya, jadi yang dilakukan Lani adalah bermain simpai. Di mana kegiatannya? Di halaman sekolah. Kapan Lani melakukan kegiatannya? Saat istirahat sekolah. Masa nggak kelihatan sih? Tuh, Mister gedein. Kelihatan. Apa nge-freeze kali layarnya? Ya. Ya. Coba Naura coret-coret. Jangan. Ya. Nama benda yang digunakan Lani adalah simpai. Cara mainnya gimana? Pegang dengan kedua tangan lalu putar dengan pinggang. Ada di teksnya ya, itu ada di teks kok, tenang aja. Sudah belum? 11:08. Tungguin ya, Mister tunggu di terminal busway ya. Tungguin.
tongkat yang jangan tinggalin. Ya, Mister tunggu di kanopi deh, kanopi Pak, depan. Yang di bawah nggak kelihatan. Oh, deh. Nih, yang bawah yang ini nih, 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 sebentar ya. Nih, yang bawah. Yang bawah Mister lingkari biru di kalimat atas. Kalau terlalu bawah tadi. Nah, nih. Ini ada yang namanya youtuber.com nih. Yang ayo bercerita halaman 8. Iya. Itu bisa nanti dinonton. Jika sudah kita ke halaman 12, setelah itu kita prakarya. Dan nanti aku jadi lami ya, Mister. Halaman 12. Sudah? Gibran lagi keliling luar negeri. Rasanya pengen kasih udah tahu, Mister. Jangan, Aura, nanti saja. Virtual background ya. Oh begini ya, Mister kalingan. Mister keluar angkasa dulu ya. Tuh, Mister Cakman keluar angkasa. Mister pergi dulu keluar angkasa. Gigi Mister ompong, gigi Mister ompong. Caranya biar bisa kayak gitu gimana? Di video, di apa video virtual tuh ada. Yuk, udah ya, kita lanjut ya. Nomor berapa Gibran? Mister Cakra lagi yang ketawa. Iya, lagi di angkasa. Mister jadi astronot. Mister keluar Gibran juga tuh. Nah, Mister ke angkasa dulu mau jual gorengan. Mister juga lagi keluar angkasa. Iya. Ya udah ketemu di perempatan ya. Gibran, Aura ketemu di perempatan angkasa ya. Mister, kok mata Aura nggak ada? Iya, karena ya, harusnya dia kita, belakang kita tuh harus pakai green screen yang warna hijau. Nanti jadinya kelihatannya bagus. Kalau kayak gini enggak. Sebenarnya biar bisa kayak gitu gimana, oh. Mister, biar bisa apa tuh? Belakangnya harus ini, harus hijau, hijau semua. Biar bagus. Dah. Yuk, dah ya. Denis sudah, Denis. Mister, ini pakai laptop ya. Ya, Denis sudah. Pakai HP, ini enggak bisa. Ya, kita lanjut. Kita ke halaman 12. Nah, ini nanti tinggal dibaca aja, Cak. Nah, 12. Mister bisa kayak gini enggak? Apa tuh? Oh, di rotate 90 derajat ya bisa. Oke. Okay. Nomor 2. Nah, ini kita menyusun, menyehatkan olahraga badan itu. Nah, olahraga itu menyehatkan badan. Nah, berlatih membuat rajin pintar kita jadi. Nah, apa kira-kira? Caranya biar bisa ngilanginnya gimana ya? Nah, ini dimulai dari kata yang miring. Yang miring apa? Nomor 2, katanya rajin. Nah, rajin apa? Rajin berlatih membuat kita jadi sehat. Jadi apa? Jadi pintar. Rajin berlatih, harusnya rajin belajar bisa. Nah, halaman 12 nomor 2. Nah, nomor 3 yang kata bermiring apa? Lupa jangan bermain atau waktu. Keluar soalnya. Nomor 3 dari kata nah, dari kata bermain ya. Ini bermain yang miring. Bermain, bermain apa nih kira-kira? Bermain
bermain jangan lupa waktu. Kalau kita main kita nggak boleh lupa waktu. Wah, Patricia kebalik. Nanti Patricia jatuh, Patricia jadi Pak Spiderman tuh, kebalik. Jadi Spiderman. Di luar angkasa. Iya, di luar angkasa. Oke, yuk nomor 4. Nomor 4 yang kata miring apa? Nomor 4 itu yang miring itu dari terima kasih. Aku masih nomor 3. Iya, yuk biar sempat prakaryanya. Terima kasih. Terima kasih apa? Itu nomor berapa, Boy? 12, 12. Jangan terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, tunggu ya, ini ya nomor 4 sudah. Terima kasih kamu telah ya telah mengingatkanku. Ya, terima kasih kamu telah mengingatkanku. Jadi diingatkan mungkin lupa buang sampah, lupa mengerjakan PR, lupa mengerjakan tugas. Nah, ini yang miring yang apa? Hati-hati, harus atau bermain? Bermain ya, bermain. Bermain harus hati-hati. Titi DJ, hati-hati di jalan. Nah. Ya. Jadi kalau menyusun kalimat ini diperhatikan ya, kalimatnya sudah tepat atau belum. Ya, jangan sampai nanti terbalik. Hati-hati harus bermain. Masa hati-hati harus bermain? Atau harus bermain hati-hati. Harus hati-hati bermain. Bermain harus hati-hati. Oke, jika sudah bisa dipersiapkan. Yang sudah siap kertas. Sudah sambil mengerjakan. Yang sudah dipersiapkan ya. Ya udah deh, ini buat nanti lagi. Ini Naura harus hati-hati. Naura di nomor 3 bentar lagi udah selesai. B. Dan Mister. Belum Mister. Bermain. Yang sudah boleh dipersiapkan alat-alat. Tunggu Mister. Ya, yang sudah ya. Ya, boleh yang mau ke toilet. Ke toilet dulu. Yaudah, yang sudah boleh dipersiapkan kacang-kacangan. Lalu udah Mister, Naura siap-siap dulu ya. Sambar dulu cek. Bukan sih. Mister ini koles bukan? Iya. Mister ini koles bukan? Kamu belakangnya putih enggak? Baru yang penting tebel kan, kalau tebel jadi dia emang butuh kertas-kertas yang agak tebel. Yang enggak, yang belum siap alatnya enggak apa-apa, nanti dikerjakan di rumah ya. Siapa itu yang nanya? Kiel ya? Oh, Patricia. Kebalik Patricia, masih kebalik. Kenapa Patricia? Mister, semua sudah cek, tinggal biji-bijiannya Mister. Mau bikin apa emang? 10 hari. Oh, kita tutup Patricia. Kita apa?
kita mau bikin apa abis ini? Mau bikin kolase. Ini sudah ya. Nih, bisa kasih contohnya dulu ya. Nanti pergi jam 01. Ntar kalau alatnya belum siap, nggak apa-apa, nanti di rumah dikerjakan sama. Selamat. Udah ya, bisa close. Ya. Gambar bunga. Bisa bunga atau ada yang gampang, Mister nanti bikin dua bunga sama hewan. Hewan yang simple sekali. Hewan-hewan juga boleh. Bikin polanya dulu ya. Bikin, kita bikin polanya dulu. Ini kacang apaan? Ya, kacang tanah, kacang hijau, beras, kacang-kacangan. Boleh apa? Sama ini. Kacang hijau nanti dimasak dulu kalau ada sisanya, bikin bubur kacang hijau sedap. Oke, nih. Ini Naura beli, Mister, bukan Naura buat. Ya, tuh, ya, sudah lihat kamera Mister Cakrah. Masih belum kelihatan. Enggak kelihatan, Mister. Kelihatan. Agak kurang terang. Ya. Oh, enggak terang banget nih cahayanya. Mister punya lampu. Cahayanya diperbesarkan. Mister punya lampu. Kalau ini mas. Orang nggak sabar tahu Mister. Sabar, orang sabar saya Tuhan. Oh my god. Lampunya yang ini Naura Mister. Mister Naura lemnya yang ada. Ya, boleh. Kamu makan dulu tuh. Ini yang ini. Aduh Naura benar-benar gak sabar dong Mister. Ini kuat banget katanya Mister. Aduh. Kelihatan gak tuh? Kelihatan ya. Kayaknya harus hati-hati banget. Kita pertama gambar polanya. Polanya itu ada dua, nanti kita bikin dari pohon dengan ada yang simple nih, simple hanya dari ya siapa itu nanya ini pola C-nya ini Mister, pola C warna ini siapa yang nanya tadi, Patricia ya? Iya Patricia. Boleh enggak kenapa? Oke, bikinnya gimana Mister? Naura soalnya enggak ngerti. Iya, bentar. Kenapa Patricia? Suaranya terputus. Kolasenya dijadiin R. Kolasenya dijadiin apa? R. Boleh, boleh. Bahannya enggak ada ya, belum dapat. Enggak apa-apa, nanti dikerjakan di rumah ya. Masih dibeli. Naura udah beli Mister dari kemarin. Mister udah beli tapi udah keburu jadi kacang hijau ya. Ini beli lagi. Ini Mister kolasenya. Sama bikin sambal kacang. Nah, enak tuh sambal kacang. Nah, pertama kita ini Mister. Ya. Seperti itu. Kita bikin yang pertama deh yang sesuai di buku. Di buku itu ada. Yang pertama kayak gimana ya? Buku gambar bunga. Halaman 137. Aku sekarang nggak benar-benar nggak bisa nih. Nah, dia pertama simple hanya bunga. Nah. Oke.
Nah, seperti ini. Terus dibuat batangnya. Terus buat daunnya. Nah. Nanti yang tengah ini kamu bisa isi beras. Nah, yang sininya pakai kacang tanah atau kacang merah. Nanti daunnya, batangnya menggunakan kacang hijau. Kacang hijau. Nah, Mister bikin dua. Aku tengahnya pakai. Sama Mister mau bikin eleven. Eleven, Mister. Bisa bikin elephant sih? Emang kenapa? Emang harusnya nggak bisa ya, Mister? Ya, nggak kayak gitu juga. Mister tuh waktu kecil demen menggambar. Aku bikin pantai. Ini masih sisa-sisa dari Mister cara menggambar. Jadi ya begini. Nah, pantes bagus banget. Nah, ini elephant. Jadi kalau elephant, ini gambar gajahnya. Kamu kasih kacang hijau semua. Kasih kacang hijau semua. Nih, Mister kasih contohnya nih. Kenapa kasih kacang hijau, Mister? Nih, lihat hasilnya. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau elephant. Nah, kalau misalnya kalian kasih kacang hijau. Ya, lucu kan? Iya, bisa bikin kayak gini. Kalau yang bunga. Kalau kayak bunga gimana, Mister? Ah, yang bunga seperti ini. Jadi langsung jadi. Orang punya. Orang punya segini nih, Mister. Nih, segini Laura punya di dulu. Tunggu dulu. Nih, Laura punya segini, Mister. Laura punya segini. Ya, cukup sih. Kalau enggak gambar gajahnya atau bunganya jangan terlalu besar biar cukup. Mana tadi bunganya? Kecil. Mister Nara segini aja udah cukup ya. Segini aja kok. Ya. Yang kecil. Bagaimana, Baba? Terus pilih. Tapi bunganya. Kacang tanahnya cuma segini loh, Mister. Nah. Iya, toh. Ini yang bunga. Seperti ini ya. Anjay. Gibran jangan. Lihat deh yang kecil. Yuk, sekarang itu yang bikin siapa, Mister? Ya, orang, maksudnya kucing. Kayak gitu ya. Ya, nah, nih caranya. Ya, caranya bisa dua. Banyak banget kacang hijau. Ya. Kamu bisa taruh lemnya dulu di pola gambarnya, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak nih, lem cair. Buat campur yang kecil, aneh. Nah, ini gimana dong, gambar ini? Let it feel. Wow. Sayang bunganya dulu nih. Keluar, Mister, itunya. Apanya? Tuh, lihat dah di screenshot, Mister. Kenapa? Coba lihat itunya, Mister. Ini. Let it feel. Wow. Naura suka, Mister. Ya, kasih lemnya dulu, jangan terlalu luber. Nah, ini gunanya butuh lem cair seperti ini. Kalau lem stick yang padat kurang nempel nanti takutnya. Nah, sudah diberikan, baru kita masukkan wacah. Nanti apa? Ah, dibikin polanya. Nah, lalu
kita taruh. Yang penting tidak keluar dari pola ya. Tidak keluar dari polanya. Sekarang lemnya mister ya. Ya. Kalau bisa lemnya ya mister. Lemnya boleh agak banyak tapi jangan keluar dari pola. Mister, kok aku nggak jatuh sih? Kan kamu Spider Woman, Patricia. Kamu jungkir balik. Nah, jadi membentuk pola, jangan keluar dari pola. Bukan polar bear ya. Nah, beruang di kutub ice bear. Membentuk polanya. Melingkari. Oh my god. Agak banyakan aja nggak apa-apa. Yang penting masih di dalam garis polanya. Wow. Sekarang aku miring. Juga nggak jatuh biasa aja. Ya. Yang belum ada bahannya nggak apa-apa, perhatikan. Jadi nanti di rumah udah bisa langsung dikerjakan ya. Oh my god, lengket di tangan Aura Mister. Nah ya, hati-hati ya, nanti lengket. Jadi nanti dikeringin dulu, setelah sudah jadi dikeringkan. Soalnya kalau nggak keringkan nanti kacang-kacangnya pada tumpah-tumpahan lagi. Nanti kayak Nala tuh dulu tuh, belum dikeringin tuh. Langsung tumpah-tumpah tuh kemana-mana. Ya kan teman-teman ada yang dulu loh yang dulu itu. Ada nggak ingat ya apa gimana ya? Aduh, beginiin dulu. Sampai keluar tahu? Ya. Mister lemnya pakai lem apa, Mister? Lem fox tapi yang apa? Cair. Nih cair dia. Yang tanah ini buat tanahnya kan, yang tanah naga-naga. Terserah bebas sih, makanya Mister pengen rekomendasiin kacang-kacang yang lain, tapi takutnya susah nyarinya. Ada jenis kacang, cari aja warnanya. Nah nanti kita tinggal ngikutin mau bikin apa. Kalau bunga mawar bisa nggak sih Mister? Bisa, pak, kamu pakai kacang merah, yang warnanya agak kacang merah. Merah. Kacangnya warna merah ya? Iya, agak merah. Nanti batangnya pakai hijau, kacang hijau juga. Kuningnya sebenarnya bisa pakai. Sebenarnya Nara mau minta tolong sih ke Papa, masuk cuma kayak gini doang masuk sendiri sih. Ya. Gak apa-apa, dicoba dulu Naura. Nanti kalau udah ini boleh kita bantu mama papa. Yang penting dicoba dulu sendiri. Kan kalau ini nanti kita prakaryanya di sekolah gak ada bantuan mama papa. Gitu, kita coba dulu sendiri. Oh iya ya. Sifatnya kita mandiri di sini. Naura kacang tanahnya buat tanahnya sekarang. Itu udah aneh. Kayak gitu mas. Oke, aku jadi pulih dulu ya. Bagus nggak ya nanti hasilnya? Mister, polanya belum rata, bentar ya. Mau diratain dulu polanya. Biar rata, biar bagus. Mister, Naura kayak gini nih, Mister Abdu. Mana? Nih tanahnya kayak gini nih, Mister. Kacang tanahnya nggak usah digini ininya nih, Mister. Itu udah nempel. Itu lumayan nempel. Iya, agak banyakin aja. Saya lemnya. Emang nggak boleh, Mister? Dipadetin ya, dipadetin dan membentuk pola. Ini nggak bisa nih dipadetin. Jangan Mister. Nih, bagian sini kan saya masih kosong nih, dipadetin. Dipadetin dulu ya, Mister. Iya, dipadetin biar kelihatan full, I love you full. Nah. Oke, kalau kayak gitu, Mister, saya padetin. Tapi jangan numpuk di atas ya. Kalau numpuk di atas nanti dia enggak klem.
Aku bikin apung dong. Itu bunga apa, Mister, yang kita bikin nih? Bunga bunga kenangan yang lama tertinggal. Bunga biasa. Ini harusnya bisa bunga biasa sih, belum bunga yang di apa tanaman hias. Mister nyebutnya bunga kenangan yang telah dilupakan. Kalau bunganya bunga kakatua? Bisa sebenarnya, nih. Bisa ada beberapa. Itu screen. Suara apa sih yang bunyinya kayak burung gitu? Iya, itu suara burung, masa suara beruang. Bukan, itu dari siapa? Mungkin itu dari Afi atau siapa gitu. Ada burung di sini orang. Nih, tuh. Lihat enggak? Nah. Ada yang lihat enggak? Kelihatan enggak? Nah, ini dari kacang, ya cupcake. Nah, bawahnya nah, atasnya jagung. Ini pakai jagung, kacang hijau. Ini saya lupa kacang apa yang putih ya? Kemarin namanya. Apa sih tuh bisa pakai kacang sukro? Nah, ini kacang tanah. Bisa bikin cupcake seperti ini. Cuma menggunakan jagung. Kemarin saya belum dapat jagung kering. Ini jagung kering ya. Kedelai, itu kedelai nih. Oh iya, kedelai. Kedelai. Pakai kedelai. Bukan sukro. Mirip putih loh. Lebih murah dapat. Kalau kelebihan bisa dimakan langsung ya. Nah, ini namanya. Apa itu, Nora? Tahu dah. Enggak tahu. Ada yang tahu? Terus ini sama sebenarnya kalau mau buat pola. Kenapa? Nah. Udah, Nora lanjutin dulu daripada. Nah, ini ikan apa? Nemo ya? Bukan ikan Nemo, siapa temannya? Dori ya? Ikan dori, cuma kan nggak ada warna biru. Nanti mikrofon lagi. Yang tahu kacang-kacangan biasanya ibu kalian, ibu-ibu tahu tuh kacang-kacangan biasa buat masak ya. Kalau bapak-bapak tinggal kasih duit, tinggal makan. Nah, itu kerjanya kita, bapak sore cowok, ibu-ibu belanja dan belanja. Kalau kita bapak cuma ya, kasih duit sama makan. Cakep ya. Mana? Weh, coba naikin lagi. Nah, cakep tuh. Denis sudah jadi. Coba lihat punya Denis. Aku bagus Denis. Iya, dikeringin ya Denis ya, biar nempel. Nah, Mister tinggal yang kacang hijau nih, tapi lem Mister kayaknya udah mau habis nih, cukup nanti. Mister bikin palanya dulu dah. Ini apa? Mana? Apa? Mana? Kucing ya? Punya kamu mana? Itu kayak kucing ya? Mister tahu enggak ini apa? Itu apa? Kucing ya? Ada tadi. Turtle. Tupai. Turtle. Pokemon. Oh, Pikachu. Iya, makanya bisa ngeliat kayak Pikachu. Iya, betul. Keren. Ya, atau bisa dibentuk ya. Jadi kalian gak usah tergantung sama warna, yang penting bentuk siluet. Nah, bentuk siluet keren, good job Zoe, Dennis tuh. Bebas mau bikin apa aja. Gitu ya, Mister. Iya, nggak apa-apa, nggak harus ini, itu kreativitas kalian. Nah, kayak tadi kan yang kacang hijau-hijau kan dari apa gajah dari kacang hijau. Yang penting membentuk siluetnya. Tadi Mister Cakro mau jawab Pikachu, cuma kok warnanya begini? Oh iya, bisa bikin Pikachu. Kacu-kacu, Pikachu kalung. Namanya itu loh, Mister, susah banget. Pikachu gampang namanya. Namanya Pikachu. Pikachu. Bisa bikin palanya. Kacang itu bisa. Ya, jadi dipadetin. Lem Mister kayaknya gak cukup nih lem Mister.
masih ada sih. Lupa, Mister. Gajahnya kebanyakan. Tadi Mama belinya banyak. Butuh lem yang banyak. Ntar, Mister. Tahu dia. Bidulnya beras ya. Nah. Ya, ingat kacang-kacangnya jangan numpuk di atas ya, dipencet aja biar nanti ke bawah semua nempel dengan lem. Kalau di atas ntar pasti dia jatuh lagi. Maksudnya gimana, Mister? Maksudnya gimana? Kan kita naruh nih, ditaruh seperti ini, kita pencet supaya dia masuk ke dalam, ditekan aja. Jadi tidak ada yang bertumpuk di atas. Nanti kalau bertumpuk di atas dia jatuh. Kalau kita berdiri pasti jatuh nanti. Jadi kita ada yang jatuh, Mister, nih Bunda Naura. Iya, kalau kita berdiri kayaknya habis. Bakalan habis ini lama-lama. Mister bikin siluetnya dulu deh. Pakai kacang hijau. Nanti isinya selem lagi. Kita Mister selesaiin gajahnya, saya tinggal dilanjutin lagi. Bisa Nora. Ini demi-demi ini. Ini yang belum. Ini buat ya, Mister. Jadi biar itu semua ya, Mister. Iya, Mister bikin pinggirannya dulu, siluetnya dulu, nanti ini Mister Nora kayak gini nih hasilnya, Mister. Bentar lagi mau selesai. Nah, cakep tuh. Tambah boleh satu warna, kalau satu aku warna. Yang bunga karena bunganya besar. Mama. Kurang padat. Ya. Ya. Nanti itu flower ya. Mami benar-benar dulu ya. Hah? Nah, apa? Tapi yang ini. Ya. Banyak. Berapa menit lagi? Ya ampun, ada yang gak nempel tahu, udah dikasih tahu berapa kali. Coba tambah lagi. Nah, sebikin siluetnya dulu nih. Ntar Misari tinggal diisi. Oke. Nanti di